Behel atau kawat gigi sejatinya dipakai untuk membentuk gigi cantik dan rata. Namun lain cerita dengan presenter kocak Ayu Dewi. Meskipun gigi Ayu rata dan cantik, Ayu ternyata punya maksud lain memakai kawat gigi. Atau bisa berekspresi kan? Soalnya harus dikerangkeng, kalau nggak ada lari-lari. Biar memudahkan diri, kan orang memudahin diri tuh banyak ya, ada yang tanam benang, ada yang potong dagu, ada yang tanam tulang, ada yang tambah kemancungan hidung, nah saya tambah kerangkeng di gigi kan. Ingin terus seperti Angelina Jolie, tentu hal yang aneh. Lantas seperti apa kesan suami Ayu ketika melihat Ayu pakai behel? Sebenarnya orang justru bilang kata suami saya, kamu tuh aneh-aneh aja sih orang giginya gak kenapa-napa. Ya namanya juga ibu-ibu pengen punya mainan baru gitu kan, kalau gini punya mainan baru, ngaca mulu, ting, latihan senyum gimana bagusnya ya. Suami saya, aneh-aneh aja sih gitu. Jadi ya kasih warna aja dalam hidup, dan juga memang sebenarnya tadinya pakai yang gak terlihat, cuman susah makan mesti copot, kalau gini gini aja yang penting sikat gigi udah beres. Dan simak kedekatan Rangga Smash dan Bianca di Cumiken.